billah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allama wa ta'liman nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Dikatakan ala Imam Wahab ibn Munabbah, yatasha'ab minal ilmi asyaraf, akan keluar, akan muncul, akan timbul dan tumbuh dari ilmu asyaraf, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniya, sekalipun orangnya itu adalah orang rendahan. Tidak memiliki apapun, rumah, kendaraan, atau yang lain sebagainya. Jabatan, titel, enggak ada. Jadi benar-benar orang yang tidak dipandang sama sekali dari segala sisi, nggak punya apa-apa, kanan kiri depan belakang atas bawah nggak punya apa-apa dia, jadi nggak terpandang sama sekali. Tapi dia belajar menuntut ilmu, memahami, dan yang lain sebagainya. Dengan dia belajar, dengan dia menuntut ilmu yang tadinya tidak sama sekali dipandang, ditengok, diperhatikan, dilihat, atau yang lain sebagainya, tapi karena dia akhirnya berilmu, akan memberikan kemuliaan. Mungkin kalau tadinya enggak diundang. Kenapa? Orang enggak dipandang. Kalau diundang mungkin enggak dipedulikan mau datang ataupun enggak, karena kedatangannya ataupun tidaknya enggak ada bedanya. Misal ini. Dan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Tapi ketika sudah punya ilmu, beda. Tadinya orang yang sama, sebelum dia belajar, sebelum dia mengerti, sebelum dia paham, sebelum dia berilmu, enggak dihiraukan. Tapi ketika dia berilmu, beda. Mulai dilihat, mulai diperhatikan, kedatangannya mulai dinilai dan yang lain sebagainya. Sebab apa? Karena apa? Ilmu. Faham ini ya? Karena ilmu mengangkat, memberikan kehormatan, kemuliaan kepada seseorang. Wal iz wa in kana muhanan, akan memberikan kemuliaan, keistimewaan, dihormati, dimuliakan. Wa in kana muhanan, sekalipun dahulu ia adalah orang yang dihina, dicaci, dikucilkan, direndahkan. Tapi ketika dia punya ilmu, akhirnya dihormati, dimuliakan, enggak dihina lagi.
enggak dicaci lagi. Lah, hilangnya itu semuanya karena ilmu. Wal gurub, menjadi dekat. Wa in kana qasiyan, sekalipun dahulunya ia adalah jauh. Wah, tadinya adalah orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Lalu dia belajar mengamalkan apa yang dia ketahui. Akhirnya dia menjadi orang yang dekat. Menjadi orang yang dekat. Dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, dekat dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Wal ghina wa in kana faqiran, akan menjadi kaya, akan memberikan kekayaan kepadanya walaupun tadinya ia adalah orang yang fakir. Enggak punya apa-apa. Seperti Imam Syafi'i, untuk beli pulpen atau buku kalau sekarang itu enggak punya. Mau beli pulpen, buku, enggak punya duit. Orang tuanya pun orang yang bukan orang yang kaya. Tapi akhirnya apa yang tidak dimiliki oleh Imam Syafi'i? Apa yang tidak didapat oleh Imam Syafi'i? Semuanya ia dapatkan. Tapi apakah itu yang dicari? Tidak. Tidak. Buktinya apa? Pernah ada seseorang yang memberikan hadiah kepada Imam Syafi'i ratusan dinar, bahkan ribuan. Akan tetapi tidak ada yang diambil oleh beliau untuk kepentingan beliau, enggak ada. Apa yang beliau dapatkan dibagi sebelum ia berdiri. Jadi disedekahkan kepada yang membutuhkan sebelum ia berdiri dari tempatnya. Jadi berdiri sudah tidak ada hadiah yang dia dapatkan yang jumlahnya ribuan dinar tadi itu. Karena bukan ilmu, tapi apa akhirnya? Apa enggak dia miliki? Apa enggak bisa? Tadinya enggak bisa beli pulpen. Akhirnya bisa. Dengan pulpen dan buku yang dimilikinya, karangan ini, karangan itu, dan lain sebagainya, manfaat. Kenapa? Ilmu. Menjadikan orangnya kaya, yang tadinya adalah fakir. Nah, menjadikan orangnya kaya, yang tadinya fakir. Tidak punya apa-apa, tapi akhirnya bisa memilikinya. Wal mahaba wa in kana wadhi'an, akan memberikan martabat, akan memberikan kehormatan, jati diri bagi orang yang tidak memilikinya. Orang sungkan, akhirnya orang segan, takut, padahal dia orangnya sumeh, senyum, tapi orang banyak sungkan. Para ulama, para aulia senyum, akhlak, salam misalnya, tapi orang mau berbicara sungkan, mau mendekat takut, padahal enggak punya taring untuk menggigit, enggak punya cakar untuk menerkam, tapi orang takut, kayak mau diterkam atau dicakar, takut. Kenapa? Dia aku, padahal ya enggak ada apa-apa. Ini memberikan apa? Mahabbah, kehormatan,
martabat di dalam diri orang yang berilmu. Lah itu semuanya dari ilmu. Kemuliaan, keistimewaan, kedekatan, kekayaan, martabat jati diri, semuanya itu diraih dengan ilmu atau dari ilmu ia akan mendapatkan segalanya. Tapi herannya itu tadi, orang meninggalkan ilmu karena takut gak bisa kaya dan lain sebagainya, meninggalkan ilmu. Bahkan ilmu agama ini dijadikan semboyan. Lek mondok kok kan ketimbangan ini kitab anakmu. Lek anakmu kan pondok no ketimbangan kitab enggak. Dijadikan semboyan dari orang-orang orang tua yang dungu, orang tua yang bodoh-bodoh, yang memang enggak ngerti tentang agamanya, yang tidak mengerti tentang kewajibannya, akan membuat anaknya menjadi seperti dia, bahkan lebih buruk dari dia. Padahal kalau ia menekan anaknya, memaksa anaknya untuk mempelajari ilmu agama, lebih untung, lebih bahagia daripada membiarkan anaknya dan menyekolahkan anaknya untuk universitas dan lain sebagainya. Sekolahkan universitas yang dipondokkan itu lebih menjadikan, menjanjikan kebahagiaan orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Paham ya? Di dunia maupun di akhirat. Jadi gak perlu bingung, orang yang mencari ilmu ini fokus dengan ilmunya aja. Urusan nanti ini itu datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya, itu ilmu menjadi sumbernya. Ilmu menjadi sumbernya. Air itu bisa dibagi ke sana, bisa dibagi ke sana. Dari mana? Dari satu sumber. Satu sumber, dari satu sumber dibawa ke tandon, dari tandon dibawa ke kamar mandi, dibawa ke tempat wudu, dibawa ke tempat parkir. Sumbernya mana? Sumbernya satu itu. Dibagi ke sana, dibagi ke sini. Ilmu juga gitu, ilmu itu menyumber. Dari ilmu ia akan mendapatkan ini, meraih itu, meraih dapat ini, dapat itu dengan ilmu, dari ilmu. Jadi mau gak mau sudah, jadi gak usah bingung, fokus, pelajari, fahami, amalkan dengan sendirinya nanti datang. Walaupun dia nyantai kerjanya untuk menafkahi keluarganya, walaupun nyantai, ada aja yang dia berikan. Mungkin bahkan bisa dia dapatkan lebih banyak dari yang lain. Nah, dengan ilmu. Karena itu disebutkan dalam sebuah syair. Al-ilmu ballagha qauman ذروه الشرف وصاحب العلم محفوظ من التلف. Ilmu itu menyampaikan, memberikan suatu kaum ذروه الشرف, puncaknya kemuliaan. وصاحب العلم محفوظ من التلف, orang yang berilmu terjaga dari kehilangan. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqat fama lil ilmi min khalaf. Wahai orang yang berilmu, waspadalah, jangan kamu kotori ilmu dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa. Karena ilmu tidak pantas dengan pelanggaran, dengan
kemungkaran, kesalahan. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu akan mengangkat sebuah rumah yang tidak bertiang. Wal jahlu dan kebodohan yahdimul baital izzi wa syarafi. Kebodohan akan menghancurkan rumah yang penuh dengan keistimewaan kemuliaan. Ilmu akan membawa dia ke puncak kemuliaan, yaitu ma'rifatullah, dekat dengan Allah. Di puncak kemuliaan, ilmu yang bisa menyampaikan, ilmu yang bisa membawa dia ke tempat itu atau keadaan itu. Selainnya enggak mampu, selainnya tidak bisa. Dengan apapun usaha kita, lewat lainnya enggak akan bisa. Hanya bisa lewat ilmu atau dengan ilmu. Mau dekat dengan Rasul, mau dekat dengan Allah, dan kemuliaan yang tertinggi dari Allah tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu, bukan dari selainnya. Nah, bukan dari selainnya. Dan orang yang berilmu ini, walaupun ia tiada, ilmu yang dimilikinya tetap ada. Walaupun tiada, orang yang berilmu walaupun tiada alias meninggal wafat, tapi orangnya seperti tetap ada, dengan ilmu atau dari ilmunya. Kita dapat ilmu memahami ini dari mana, dari siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah, para sahabat. Setelah para sahabat, para tabi'in. Para tabi'i tabi'in. Sampai guru-guru kita. Guru kita dari gurunya. Gurunya mana? Sudah meninggal. Gurunya sudah meninggal. Tapi ilmu dari gurunya, apakah hilang? Enggak, tetap. Ilmu dari gurunya tetap ada. Walaupun orangnya tiada, tapi ilmunya ada. Seperti orangnya masih ada. Ini seakan-akan orangnya masih ada mengajarkan kepada. Seperti contoh gini. Ini taklim. Taklim. Yang ngisi enggak ada satu. Tapi apakah berhenti taklimnya? Enggak, tetap jalan. Tetap berlanjut. Loh, seperti apa? Seperti tetap ada. Khotib Jumat. Mestinya yang khotib A. A absen, diganti B. Kalau A absen, masuk Jumatannya berai? Kan enggak. Diganti B. Apakah beda? Sama. Tetap jalan Jumatannya, tetap adanya khutbah. Seakan-akan yang absen itu enggak absen. Seakan-akan yang absen tidak absen. Seperti itu ilmu. Lah, yang berilmu jangan sampai dikotori dengan dosa. Ilmu ini tidak bisa dikotori dengan dosa, karena ilmu adalah petunjuk dari Allah. Yang mana ilmu ini juga sebagai cahaya, tidak bisa dicampur dengan kemaksiatan dan dosa. Ilmu akan mengangkat orang yang hina, orang yang tidak memiliki apapun dari manapun. Tapi orang yang bertitel, orang yang memiliki kekayaan, orang yang dipandang di mata masyarakat, tapi kalau bodoh akan menjadi hancur apa yang dia miliki. Kaya. Kaya. Bodoh.
Kekayaannya apa? Akan ludes. Kenapa? Yang punya orang bodoh. Kekayaannya akan ludes. Tapi kalau yang punya orang pintar, enggak. Kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi bodoh dia. Satu persatu terjual mobilnya, motornya, atau benda-benda di rumahnya. Setelah itu rumahnya blas. Akhirnya enggak punya rumah sudah. Punya ini, punya itu, tapi kalau bodoh akan menghancurkan segalanya. Tapi kalau dia enggak punya apapun, punya ilmu akan dapat membangun segalanya. Akan dapat membangun segalanya karena apa? Memiliki ilmu. Jadi kalau enggak punya ilmu akan menghancurkan segalanya, tapi dengan ilmu akan dapat membangun apapun sekalipun dia tidak memilikinya tadinya. Tidak memilikinya, tapi dia bisa membangun apapun. Tapi bodoh akan menghancurkan segalanya. Nah, itu ilmu. Mulia ilmu ini. Rugi kalau kita tidak mempelajarinya atau kita tidak menghadirinya untuk memahami dan mendengarkan. Karena sangat membantu kehidupan kita baik secara duniawi ataupun ukhrawi.